Yes, DJ. Halo guys, kembali lagi di Tiko Racing. Pak, hey. Morting vlog apa Pak? Vlog apa yo? Terlihatnya sih kayak vlog e-racing. Emang. Buat spek apa Pak? Spek sial. Oh, spek sial. Serius kok Pak? Spesial. Oke, guys. Pakai lagi morning air racing. Alasnya buat speknya spek spesial. Nggak tahu nih spesial maksudnya gimana ini. Emang berbeda apa kalau morning air racing? Oh. Tidak masih sama saja. Bentar ya, saya selesaikan dulu ya. Oke. Bentar. Ya sambil nungguin dokter morting ya, kita lihat dokter mortingnya kayak apa sih. Santinan belum buka kok ya kok. Kemarin belum tak. Tengok sih santinan. Nanti guys kita tanya-tanya tentang porting air racing sama Pak Bauer ya, mungkin ada pembahasan ya. Saya ya. Kita udah pernah kasih video ya, saya bahas air racing ya. Ya tapi mungkin belum dijelaskan ya maksudnya. Okay. Orang morting kan ya, semua orang morting lah, bengkel ya. Morting semua. Terus ada yang bilang, oh porting di sana bagus, porting di sana bagus, di sini jelek gitu ya. Sebenarnya saya kurang setuju. Oh, kurang setuju kalau kayak gitu. Iya. Kenapa alasannya Pak? Sebenarnya nggak ada yang bagus dan nggak ada yang jelek. Cuma mungkin tidak pas. Oh, tidak pas. Okay, iya. Okay. Contohnya gini. Ya ini maaf aja ya, saya bahas. Kadang-kadang nanya gitu ya, ada orang nanya ke bengkel-bengkel, saya sering dengar curhatan gitu dari mekanik-mekanik bengkel sekitar sini lah ya. Ya mereka bengkel-bengkel ngoprek juga, bengkel morting-morting juga, itu mereka sering curhat gitu. Katanya ada orang datang minta diporting ya. Porting itu kan pekerjaan seni ya mas. Betul. Ini seperti orang melukis, seperti orang menggambar. Porting itu seni, bukan hitungan. Okay. Ya memang ada ukurannya, tapi kan lebih kepada caranya lah. Ya kayak orang masak kan ada resepnya. Oh iya iya betul. Tapi kan cara masaknya beda-beda. Ada bumbu-bumbu tertentu ya Pak? Ya mungkin mambu kelek, mungkin mambu keringet tasing masak, membuat sedap masakan. Iya betul. Ya sama orang morting juga sama. Gak ada yang morting, misal kayak lubang kenal pot gitu di sobek-sobek kayak gitu ya. Bentuk. Apa itu enggak ada lah. Kalau mungkin bagi kalian ini keberapaan mortingnya nih om gitu. Sama seperti saya ini, kalian pikir saya lagi ngapain nih? Saya lagi ngerapiin. Ini blok datang ke sini, sininya sudah diportingin, tapi ya orang rata gitu loh. Ini lagi saya lagi ngeratain sedikit gitu. Orang rata blas. Ya kan katanya bebas morting, iya memang bebas, tapi ini kalau rata ya aduh, dilihat juga gak enak ya dilihat ya. Iyalah, ya memang aku juga udah pernah ngomong masalah good looking gitu ya. Ada portingan yang good looking gitu, dilihat enak gitu ya, tapi dicobain belum tentu gitu. Betul. Tapi paling enggak kan kalau ya sedikit rapi gitu kan, sedap dipandang mata. Betul.
teh. Oke. Okay. Oke, Mas, lihat sini. Saya sudah porting sebelah-sebelah. Oke, okay, sebelah sini saya sudah porting ini. Ya. Silur ya, orang yang salah. Nanti tak matikan senter, Bu. Kamu pakai sentermu dulu. Oke. Okay. Oke, okay, ini belum selesai portingnya. Oke. Okay. Sebelum ini selesai, saya akan jelaskan dari satu blok ini satu persatu. Oke. Okay. Bagaimanakah lubang transfer? Bagaimanakah untuk air king ya? Lubang transfer, lubang apa nih? Bypass. Bypass ya. Yang ini yang bolongan dua ini. Iya. Oke. Okay. Lubang push port. Spot oh yang depannya lagi ya, atas lagi lubang knalpot juga lubang ini manipul ya, okay. ya orang morting bebas, orang morting apa jenengannya masing-masing tapi alangkah lebih baiknya kalian tahu meskipun kalian ngerjain di tempat saya kalian bisa nonton videonya kalian bisa nonton tutorialnya. Oke. Okay. Bukan cuma sekedar dikerjain dikarap berapa enggak apa alasannya kalian enggak tahu ya sih pertanyaannya gitu Pak ya sayang gitu maksudnya loh Mas ya enggak udah duitnya habis motornya dirusak ya kan supportnya kan dirusak ini berarti tapi kamu enggak tahu ilmunya kan sayang ya betul. Coba kalian sekolah kan buang-buang duit, tapi kan kalian jadi ngerti, ngerti sesuatu, jadi rasanya nggak rugi banget, dan memang karena ya memang untuk cari sesuatu kadang-kadang bayar, padahal hanya untuk cari tahu. Oke ya. Coba dispraykan sebentar biar nanti pas di syuting bagus. Bentar guys, ini nggak tak sekitar lah guys. Ya titik angel. Ya saya matiin senternya biar pakai senternya marsu aja. Wuih. Blok RE King. Ya. Beginilah tampilan blok RE King. Perhatikan, ini RE King. Di sini ada membrannya. Oke. Di sini tidak berlubang. Oke, saya ambilin blok satu lagi. Oke. Saudaranya itu yang tadi. Hai, wis di porting ini, wis rapi. Nah, nomborin gerdus kue. Yeah. Iya, nomborinnya gerdus ya. Okay. Se. Oke. Okay. Oke, guys. Tapi ini bukan porting lah, gue belakang lah. Ini bodo amat. Iya, bodo amat lah. Oke. Seperti ini, my friend. Ya untuk membedakan aja ya Pak. Iya, oke, sama ini bentuknya mirip. Bentar. Ya, bahkan ini dipasang di RE King pun bisa. Bisa Pak? Bisa sama oke. Ini. Oke. Ya sesuaiin dikit-dikit lah. Tapi ini pas. Shiny. Okay. Sama membrannya di sini. Cuman bedanya sini, ini bolong. Ini langsung masuk ke bawah. Iya. Yang ini enggak. Oke, bentar. Tak detailin. Oke, iya. Ya. Ya, bedanya ini. Ini sama-sama bolong. Oh iya kelihatan. Tapi di sini enggak bolong. Iya. Ini ada maksudnya. Oh. Kenapa seperti itu? Mungkin besok di Deco Squad saya akan sharing tentang lubang-lubang di motor dua tak secara lengkap. Oke. Okay. Tapi di sini saya hanya akan sharing tentang rigging. Rigging ya. Oke. Yang sebelah sini ini portingan saya. Oke. Okay. Sudah saya bentuk, sudah saya buat. Cuma mungkin tinggal ngerapiin aja. Tapi ini ya sudah cukup rapi sebenarnya. Oke.
Apa bedanya dengan ini? Sama spray nanti sebentar guys. Ini Erik Z-nya saya simpan dulu. Jauhin aja guys. Semoga hasilnya memuaskan ini. Iya pak. Apa bedanya yang ini dan yang ini? Terus kamu bilang sama saya, oh itu nggak di porting om. Mana nggak biasanya orang porting kan sini jadi tajam ya sok. Oh iya. Ya? Kebanyakan yang sering-sering ditajemin gitu. Ya mungkin kalau motornya VCR. Iya. VCR kan. Duh jangan kita kambilin lagi nih blok VCR. Tuh guys, hormatilah. Oh Allah. Oke. Oke, ulangi lagi pak. Ini blok VCR. Berbeda dengan Airking. Maksudnya apa? Ini adalah lubang masuk. Oke. Lubang mengarah ke lubang transfer. Tetapi pada fish air itu dagingnya tipis dari pabrik. Ya. Ya, kalau dikorek gitu otomatis ini tambah tipis kan? Oke. Jadinya dia tajam. Ya betul. Betul. Kan? Betul. Iya betul. Dia bisa tajam seperti itu. Tuh, ya. Kelihatan. Untuk RI King saya tidak buat ditajem-tajemin. Nah ini yang tadi saya bilang, ini bukan portingan saya. Saya hanya merapikan. Ini yang maksud saya ditajem-tajemin itu jadinya kayak gini. Iya. Jadi saya kerjakan ini hanya boring ulangnya aja. Kemudian saya rapikan di lubang-lubang sini aja. Tapi untuk belakang itu udah jadi dari sananya. Cuma mungkin waktu itu kasar sekali, jadi saya haluskan aja ini. Cuma ini bentuknya Erik Z nggak seperti ini. Ya. Nah, Erik ini yang saya bahas. Ya. Ini dan ini itu masih sama gedenya, tidak saya runcingin. Oke. Tetapi sudut turunnya ke sana, ini sudutnya segitu. Alir pembahasan, oke. Ini sudutnya begitu masuknya. Iya. Yang ini seperti itu. Iya. Berarti kan sudutnya dari samping. Sebentar ya guys. Tak usahain biar kelihatan. Susah nih nyutingnya. Sudah berbeda dia sudutnya. Oke, iya. Ya. Yang satu lebih landai, satu lebih curam. Oke, begitu juga yang sebelah sini. Bentar pak. Oh iya. Ini lebih tinggi daripada ini, berarti ini lebih curam. Lah. Oh iya. Ya. Kenapa orang-orang mau nipiskan area ini agar apa? Tidak ada bahan bakar yang nabrak ini kan nabrak nih. Walaupun sedikit sekali, paling-paling benjol doang kalau nabrak beginian gitu kan. Nah, kalau ada kayak gini kan, dia pasti langsung blubes. Andai kata pas jatuh di tengah ya kebelah cas gitu loh. Kalau ini kan nggak mungkin kebelah. Oh iya, itu masih tebel sih ya. Kejedot ya. Paling kejedot doang. Sedut masuk. Nah, di sini karena permukaannya apa namanya? Gede, lebar. Ya. Jika kamu memorting ini menjadi tipis, maka kamu akan kehilangan material. Di mana material itu akan mempengaruhi kecepatan aliran yang memasuki lubang sini. Paham? Dari pabrik diatur sudah begini. Ya, sudah yang paling pas nih kayak gini. Padahal apa? Kamu bilang, kok nggak dibikin tipis aja? Loh, dari pabrik dibikin tebel kayak gini, itu bukan sebuah kesalahan. Itu memang sudah dihitung. Oke. Siapa yang mau lah ngecor materialnya jadi banyak kayak gini? Kalau pengen ngecor yang materialnya yang irit sedikit, ini kan jadi banyak. Berarti memang ada tujuannya. Seperti itu mas. Dan saya biasanya porting untuk di belakang sini saya tidak pernah ekstrim. Oh ya? Di sini. Oke, coba untuk yang tebel Airking kayak gini saya cuma rubah sudut masuknya aja. Bentar pak. Oke. Saya cuma rubah sudutnya ini lebih curam masuk ke dalam. Aslinya begini. Aslinya begitu. Nah, oke. Sekarang dia sudah begitu. Oke. Dash masuk situ. Dash tanpa menghilangkan kompresi primer yang berada di bawah. Oh, bentar pak. Kalau misalnya itu ditipisin seperti ini, berarti kompresi primernya berkurang ya? Hilang. Oh, memang iya. Satu sisi kamu dapat lancarnya, tapi di sisi lain banyak ruginya. Oh. Kalau saja
Iya iya iya, masuk akal sih kok, bener kok. Coba kita lihat case yang ini, guys. Oke. Oke. Saya akan bahas yang pertama, yaitu area di blok bagian bawah. Area di blok bagian bawah. Itu. Ini nih tiga biji ini. Nih. Terus apa lagi yang saya lupa? Di sini. Oh. Ini dan ini sudah berubah. Bentar, ini lebih tinggi, saya ini rendahkan lagi. Bentar guys. Saya mau kejelas. Oke ya, yang ini yang sudah di porting, yang sudah dirubah saya ya. Saya rendahin sedikit. Tret. Ini yang saya tinggiin. Alasannya biar pada saat piston turun gitu ya. Kan bahan bakar yang berada di crankcase ini kan berpindah melalui sini. Ya. Ya kan? Biar aliran yang di sini jadi tambah deras, kalau perlu dinding pembatas biar yang masuk lewat sini tuh enggak jadi jeblos masuk. Oh, iya iya. Tertahan di sini untuk masuk sana. Oh, iya betul. Di sini diturunin dengan maksud apa? Jangan kenceng-kenceng yang sebelah sini. Maksud. Nah, iya iya iya. Kenapa? Karena lubang transfer yang kecil itu kamu lihat dalamnya. Bentar. Sum. Ya, tolong tunjukin, Pak. Lubang transfer yang ini. Dia letaknya lebih jauh daripada knalpot. Oke. Push port yang tengah ini. Dia berlawanan dengan knalpot. Oke. Pada saat TMA di sini terus piston mundur ke belakang, ledakan, des, maka hasil ledakan akan keluar lewat sini. Ya. Begitu piston turun lagi, maka bushpot membuka, transfer ini membuka, transfer ini membuka. Ya. Ya. Oke. Okay. Jadi biar alirannya lebih kenceng, pasti yang dekat ini lebih besar. Biasanya seperti itu. Ya, Tapi ini saya tunjukin yang beda. Untuk apa? Untuk mendorong sisa gas yang ada di sini untuk keluar ke knalpot. Biar bersih. Gitu. Ngerti? Betul. Jadi kamu harus bikin ya aliran di transfer kecil itu lebih deras, lebih kencang. Bukan banyak ya, tapi lebih kompresinya itu lebih gitu loh. Oke. Nanti itu loh sebentar. Ini ya perbedaan ini ya yang udah dimodif. Sama sebelahnya lagi. Sudah. Oke, iya betul. Sudah kelihatan tuh ya dari samping, guys. Dah? Dah, Pak. Teh, satu itu. Jangan makan ini terlalu banyak. Oke. Yang kedua, bagaimana tipsnya? Kamu lihat sini lubang ini nih. Ini masuk. Lihat lengkungan di dalam sini dan lengkungan di dalam situ. Oke. Usahakan lengkungannya kelihatan biar orang lihat bedanya. Oke. Artinya kurang jelas ya, guys. Gimana kayak gini, guys? Kelihatan enggak? Ya berbeda ya, guys. Jadi yang ini seraset masuk langsung, seraset yang ini enggak, sud gitu. Oh iya iya. Sud. Yang ini beda, langsung. Sud. Ya betul. Biasanya dari samping kini masuk. Nih, yang kamu lihat ini nih dinding pinggir ini, bandingkan sama dinding pinggir sini. Oke. Bentar rekor. Susah guys ngameranya, guys. Kameranya susah guys, kalau di kamera enggak jelas banget. Oke. Oh iya Pak, ya kelihatan ya, nih kelihatan. Kelihatannya berbeda lengkung. Oke. Ada spidol biar jelasin spidol. Yang ini. Lengkungnya seperti itu. Yang ini seperti itu. Oh. Maksud. Ya. Ini itu lengkungnya yang ini. Yang ini lengkungnya yang ini. Yang ini lengkungnya ini. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Beda lengkung di sini. Ya. Maksud saya dari pabriknya
dibuat seperti itu. Oke. Okay. Ada maksudnya. Oke. Okay. Jangan samakan dengan diriku dengan dirinya. Jangan samakan RI King dengan lainnya. Paham? Paham. Karena apa? Piston RI King seperti itu. Piston yang lain seperti itu. Desain lubangnya jangan disama-samain. Oke. Okay. Ya. Ini adalah optimalisasi, bukan modifikasi. Oke. Okay. Ya. Jadi, misal ini lengkungnya kayak gitu, seret lande. Kamu kepleset, shuk, gedebuk, masuk sana. Kamu masih bisa kayak prosotan, seret, gedebuk, gitu. Temponya mana lama ya pak? Jadi kan berarti aliran di sini harus dituntut serba cepat. Iya. Susut gitu, karena apa? Dia dekat dengan busport ini, bertugas untuk membersihkan sisa pembakaran di depan. Oke. Okay. Dia alirannya pasti lebih cepat. Susut. Biasanya kesalahan kaprah, kalau salah kaprahnya itu yang di sini dibentuk seperti ini, yang sini lengkungnya yang ini nih, bagian sini lengkung sini ini dilebar-lebarin, jadinya kayak gini. Oh. Lengkungnya jadi lambat. Gitulah. Kalau boleh tahu kalau dibikin kayak gitu, kalau pengalaman power tuh untuk drag biasanya kayak gitu, lengkung ini akan dirubah, ini dirubah untuk drag-dragan. Efeknya apa? Bawahnya mesti nggak enak. Oke. Okay. Gak bisa buat pacaran, gak bisa buat jalan-jalan ke pasar, gak bisa. Susah. Okay. Okay. Maunya lari terus motornya. Oke. Okay. Sini dihabisin ke sana. Bagian sini nih ya. Sini juga dihabisin ke sana. Maka kadang-kadang kalau blok truk kalian lihat di samping sini dilem. Oh iya betul betul. Ya kan? Betul. Sampai jebol ke pinggir. Betul. Pasti pernah lihat ya. Blok truk kayak gini nih. Nah ini di sini biasanya ya. Di sini tuh sampai sobek. Iya betul. Dilem. Karena apa? Lengkung yang tadinya seperti ini, yang tadinya seperti ini, begitu. Dilengkungin lagi kayak gitu. Oh, kayak. Jadi biar yang airnya gini, ini ya, ini. Set, gitu ya. Ini dikesanain. Oh. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan. Saya agak susah menjelaskan ini karena apa? Saya sering bilang. Dua tak itu adalah imajinasi. Dua tak itu ngayal. Imajinasi kan ngayal. Iya. Kamu harus bisa membayangkan aliran. Oh, kalau melambat laminar melalui apa ya media seperti itu pasti alirannya kan begini. Coba praktek. Oh, ternyata tidak. Riset lagi. Susah. Mungkin kalau di empat tak lebih ke hitungannya jelimet. Kalau di dua tak hitungan apa lah? Bisa dihitung-hitung. Ya, usah dihitung-hitung, ada rumusnya. Tinggal diukur berapa, ketemu masukin rumus. Oh, itu durasi lubang-lubangnya segini. Durasi lubang transnya segini. Dan terus kalau udah tahu durasinya, terus gimana? Terus apa kenceng? Ya, belum, Pak. Ya, udah dirubah. Iya, rubahnya berapa? Nggak tahu, Pak. Ya, sama aja. Kalian ngeriset. Coba sendiri. Oh, setengah mili kayak gini. Oh, pas sudah ketemu kencang baru dihitung durasinya berapa? Oh, durasinya segini. Iya betul. Intinya jangan berubah dari standarnya ya, patokannya ya. Kalau saya selalu seperti itu, standarnya seperti ini ya buat seperti itu. Kecuali kasus-kasus khusus yang namanya modifikasi. Contoh Satria Maghrib itu keluar dari rasa Satrianya sudah keluar. Eric King. Kalian modifnya terus lubang-lubangnya dibikin kayak ninja gitu, rasa kingnya hilang. Oh. Jadi rasa ninja. Gitu. Maksudnya rasa ninja itu kayak apa-apa, lebih kencang apa gimana? Ya rasa ninja. Ya mungkin dari geberannya ya ninja, tapi larinya enggak tahu. Karena kan beda. Ya, beda macam-macam. Beda. Stroke beda, ya enggak? Betul. Saya beda gitu. Oke, itu di lubang transfer. Oke. Jadi yang sudah saya lakukan di sini adalah nih sini. Saya tidak lebarkan ini sama sekali. Ya adalah saya lebarkan mungkin setengah mili di sini di ujung sini saya setengah mili gitu kan. Sedikit sekali. Tapi saya lebih penting di bagian tengah sini. Saya lebih apa ya? Di bikin apa? Di makan di sinilah. Suku gitu loh. Sedangkan yang ini tidak saya apa-apain. Oke. Ini sedikit ke sana. Biar apa? Biar gempuleng, biar biar bulat di sini. Oh, di situ biar bulat di dalam. Ya. Terus apa lagi yang di bagian belakang sini? Belakang situ.
ada yang ingin kamu tanyakan? Ini saya belum bahas masalah ini tinggi lubang lipangnya ya. Ini tinggi lubang standar dar ya. Bagi yang belum tahu ukuran-ukuran lubang standar Ericking, kebetulan saya punya ini bahannya. Besok saya akan review lubang standar Ericking. Oke. Okay. Kayaknya laku. Kayaknya laku, Pak. Iya, maksudnya banyak yang nonton. Oh iya, Pak. Ini sama bor gede gede-gede ini. Enggak. Oh, berarti tetap masih. Kenapa harus digedein saat krengkesmu tidak dibesarin? Oh, berpengaruh juga ya. Ya kan jadi sambungannya enggak ketemu. Oh iya ya, betul betul. Sambungan betul. Antara blok dengan krengkes kan jadi enggak ketemu. Apa ini dilebarin? Oh, iya. Ini boleh dilebarin, tapi krengkes juga harus dilebarin dan lebarnya krengkes dengan ini sama. Oh. Setelah ini kalian lebarin ada material berkurang, maka kompresinya harus naik. Dengan cara ditempel lem di bagian mana-mananya di dalam krengkes, itu contohnya. Atau pasang pemadat kompresi krengkes, ada yang jual itu. Ya. Jadi enggak sembarang ini kamu buang materialnya, kompresi itu turun sebenarnya. Ya, kalian kan sibuk naikin bobot head bisa. Kalau di dalam krengkes, kalian harus naikin lagi itu kompresinya. Ada yang pernah tanya, om kompresinya berapa sih kalau buat ruangan krengkes? Ya nggak tahu, saya nggak ngukur. Kamu pakai logika aja. Standarnya seperti apa, kamu makan seperti apa, turunnya seberapa. Bila perlu, hasil dari portingan kamu gramnya dihitung. Wih, gramnya dihitung, Pak? Ditimbang maksudnya, dicemplungin gelas ukur. Gelas ukurnya naik berapa? Oh, itu berarti berkurang sekian mili. Gitu, bisa. Oke. Sekarang bagian depan, bagian inlet. Nih, saya tidak pernah melebar-lebarkan ini. Ini hanya merapihkan karena awalnya di sini dibebet udah kayak dipacul, bukan bukan dicunter tapi dipacul. Oh, jadi nggak rata ya? Nggak rata sekali lah. Nanti bukan apa-apa. Ini di porting di sini tidak marahi kenceng guys, tidak marahi motormu jamping-jamping. Kata siapa? Ya. Nggak percaya, tekan bilin. Kalau ini diportingin terlalu banyak. Iya. Ini kan kompresi primer juga kan di sini kan? Oh iya, betul. Ya? Atau ini ya dibikin tajam-tajam, jangan main pisau but. Pisau itu tajam. Tajam. Ya, ini saya tidak makan. Karena memang apa di sini memang ditujukan untuk nabrak, jeder, biar apa? Kepisahnya ke sana. Gitu loh. Ya. Tidak. Lubang ini gede-gedein tidak. Ya sedikit lah mungkin kena mata zoner sedikit. Tapi tidak terus digede-gedein gitu enggak. Oke. Masuk. Ini tidak perlu dilebarin kecuali kalian pakai membran Erik Z. Biar masuk. Tapi nggak boleh kelopokan juga ya, Pak? Iya, nanti hilangnya banyak. Oh iya. Makanya apa? King standar ya. Kalau standar ndar malah kayaknya powernya ngisi banget ya. Betul. Daripada King yang udah doprek-oprek. Iya. Bawahnya lu maksudnya. Kebanyakan. King standar tuh buat angkatannya enak, buat kencengnya enak gitu loh. Cuman mungkin nggak kencang banget, atau bawahnya nggak responsif banget, itu mungkin, gitu ya. Makanya kalau dioprek itu tidak ada yang bawahnya kencang, atasnya kencang, itu tidak mungkin. Mungkin ya. Bawahnya jadi sedikit lemes, atasnya naik, gitu loh. Atau bawahnya responsif banget, atasnya kurang. Pasti kalau itu ada yang dirugikan ya, Pak? Iya, kalau kamu garamnya satu doang. Blok doang. Tapi kalau kamu tahu bloknya ini nanti efeknya bawahnya jadi lemes. Kamu harus main atasan. Atasnya kayak apa? Bawahnya jadi lemes. Berarti atasannya naik. Gimana caranya biar bawahnya tidak terlalu lemes? Iya. Oh, pakai cara yang lain. Gitu loh contohnya. Siap. Paham. Oke. Apalagi yang mau ditanyakan? Apalagi ya, Pak ya, sepertinya. Jadi intinya ini video ini adalah kamu tahu Ericking? Iya. Dari pabriknya. Dari barunya. Iya. Motornya jodoh galak banget. Betul. Hanya 135 cc. Hmm. Galaknya melebihi ninja.
Betul. Galaknya lu ya, galak ya. Bukan kencengnya lu ya. Jangan salah tangkep lagi kayak saya bahas ninja sama NSR kemarin. Heeh. Oh. Nah, iya, iya. Besok saya bikinin videonya itu. Eric King dari pabriknya aja ganti knalpot tok wis rasane racing ya ra. Hmm. Tapi ninja ganti knalpot belum racing. Iya enggak? Hmm. King rasane buka filter tok boom. Waduh, medeni teman ya. Yo, dari pabriknya saja sudah medeni ya. Medeni itu bahasa Indonesia mengerikan. Mengerikan. Kok diportingin lagi yang mengerikan. Malah kayaknya jadi enggak mengerikan. Motornya ya minus iya, tiga kali minus iya. Sama dengan plus. Ya, positif orang mengerikan. Iya iya betul dari pabrik kita. Iya. Seperti itu. Oke. Oke. Udah berapa menit Marso? Ini udah 30 menit 5. Oke, saya rasa udah cukup lah penjelasan. Jadi intinya video ini adalah seperti apa portinganmu pada Harry King kesayanganmu. Saran saya, jangan main ekstrim dulu. Sedikit saja sudah cukup. Karena tidak selamanya yang serba besar itu bagus. Bagus ya. Ya? Ya. Gak percaya kenapa yang serba besar itu bagus? Maksudnya serba, tidak selalu yang serba besar itu bagus. Contoh ya, sini. Lubang ini nih. Kamu lihat dari situ. Oke. Lubang ini. Ya. Oke. Orang dibesar-besarin sini ini. Iya. Kenapa enggak dipotong aja ini? Iya kok jeglok apa? Yang jeglok apanya? Ring seher kan enggak lewat sini. Oh iya. Ring seher kan di atas. Iya. Ya udah potong aja kalau memang kepengin besar. Aduh, tambah pikiran ini, Pak. Iya toh? Kalau untuk memaksimalkan aja tengahnya dibikin yang tipis gitu misalnya. Sini pinggir sini dibikin yang rata, jauh sini lebar gitu. Boleh enggak, Om? Boleh. Tapi ingat, semua modifikasi yang kamu lakukan, semua cara, semua operan yang kamu lakukan, tidak mungkin hanya mendapatkan satu sisi. Modifikasi, terus tips dan triknya kamu, operan kamu, itu seperti pedang, ya, bermata dua. Di satu sisi dapat untungnya, di sisi lain dapat ruginya. Oh iya, iya. Semua hal itu seperti itu. Tidak ada yang satu sisi terus untung, itu tidak ada. Oke. Ya enggak ada. Bekerja kan jadi dapat duit. Ya mendingan tidur daripada kerja lah. Kerja capek. Iya. Berarti artinya apa? Satu sisi kamu dapat duit, sisi lain kamu pasti capek. Iya. Selalu. Apalagi yang urusan seperti ini. Oke. Jadi bijaklah dalam memorting. Saya tidak ngajarin morting rigging. Harus segini lubangnya, harus segitu walah. Itu bagi saya tidak punya rumus, saya tidak harus berapa, harus berapa, saya tidak punya. Yang punya itu kalian sendiri. Iya. Cuman betul. Untuk mendapatkan berapa angkanya, jangan ekstrim. Okay. Pelan-pelan, maka akan ketemu. Namanya mencari rumus portingan, rumus lubang buang atau lubang buangnya, lalu lubang transfernya harus berapa itu seperti kamu nyari alamat rumah. Kalau kamu terlalu cepat naik motor nyari alamat rumah, nggak ketemu, keblak-blakan terus. Betul. Pelan-pelan. Bila perlu jalan, tanya, ada orang tanya, pasti ketemu. Tapi kalau kamu cuma orang ketemu. Betul. Keblak-blakan iya. Keblak-blakan biasanya tek dorong. Sedih. Oke. Kiranya sekian dulu guys video tentang bagaimana Erking kalian deporting. Oke. Siap. Saya tidak ngajarin kalian, tetapi saya membuka pikiran kalian. Oke. Bijaklah. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga menjadikan inspirasi untuk langkah-langkah yang kalian ambil ke depan. Oke. Terima kasih untuk penjelasan yang tadi. Nonton di Ghost Squad. Oke. Yang pembelajaran ya, pembelajaran ya. Ini lubang apa fungsinya apa, nanti di Ghost Squad ada. Ini hanya cerita bahwa ini satu pelanggan mengirimkan satu buah blok, minta ditata ulang. Oke. Intinya itu. Oke. Nanti juga bisa buat masnya yang punya ini ya. Oh ya, kayak gitu ya, buat kenang-kenangan juga ya. Mas
Siapa saya lupa. Iya. Mas Malik. Mas Malik. Mas siapa saya lupa. Jakarta. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam.